runner yang selamat pagi. Pagi hari ini saya sedang berada di area sebelah timur stasiun Hourglass. Hari ini saya akan hunting kereta api Fajar Utama Jogja lagi, yang pada waktu sebelumnya kita sudah pernah hunting kereta api tersebut. Disusul kereta api Argo Muria, kita akan hunting lagi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di pagi hari, teman-teman. Oke, kereta api tersebut hari ini akan membawa 2 gerbong kereta wisata atau 2 gerbong kawis ya, yang berisikan rombongan dari Bapak Herda dan Ibu Ananda. Jadi kita tunggu saja, teman-teman, sebentar lagi kereta api tersebut akan berhenti di stasiun Hourglass dan masuk jalur 1 untuk disusul kereta api Argo Muria. Thank you.
Saya kira kereta api Gajahwong melintasnya masih lama. Ternyata setelah kereta api angkutan barang, kereta api Gajahwong langsung melintas. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu aja teman-teman. Saya kira cukup. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Sebenarnya setelah ini kita masih hunting beberapa kereta lagi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat videonya, videonya ada di atas video ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.